datang. Mengumumkan terima kasih di atas kehadiran di pada pengarah kita. Terima kasih, Tuan Susi.
pemain nomor 3 yaitu Puan Army untuk tampil ke hadapan. Baiklah, soalannya Puan Army, adakah Puan sudah bersedia? Sudah bersedia. Okay, Puan. Dalam sesebuah institusi keluarga, hubungan antara adik-beradik adalah penting. Pada pendapat anda, apakah peranan setiap adik-beradik dalam mewujudkan satu suasana keluarga yang lebih harmoni dan ceria? Silakan Puan. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat hari raya dan selamat keagamaan. Terima kasih Tuan pengacara majlis. Baiklah. Halo. Halo. Baiklah. Peranan setiap adik-beradik dalam mewujudkan satu baiklah, peranan setiap adik-beradik dalam mewujudkan satu suasana keluarga yang lebih harmoni dan ceria ialah sentiasa bertolak ansur, saling bantu-membantu sekiranya adik-beradik ada yang menghadapi masalah dan saling sayang menyayangi di antara satu dengan yang lain untuk mengeratkan silaturahim antara adik beradik. Saya sayang adik beradik saya. Sekian, terima kasih. Hebat-hebat jawaban hebat, kamu. Memang sangat hebat. Puan sayang adik beradik Puan. Sayang, sayang. Sayang Gunung Kinabalu. Setinggi Gunung Kinabalu, Bo. Baiklah, saya pun rasa macam disayangi dengan Puan. Bukan kau, Bo. Okey, seterusnya kita mempersilakan peserta memakai nomor 4 untuk tampil ke hadapan. Baiklah, Puan Susana, adakah bersedia dengan soalannya? Soalannya, dalam sesebuah institusi kekeluargaan, hubungan antara adik-beradik adalah penting. Pada pendapat anda, apakah peranan setiap adik-beradik dalam mewujudkan satu suasana keluarga yang lebih harmoni dan ceria? Terima kasih. Bersedia Puan Judi, pada pendapat anda
Apakah peranan setiap adik-beradik dalam mewujudkan satu suasana keluarga yang lebih harmoni dan ceria? Terima kasih pengacara majlis. Selamat pagi semua, selamat hari raya dan ketepian tenau tegangkau dekat matang. Pada pendapat saya, peranan adik-beradik untuk mewujudkan suasana harmoni dan ceria adalah pertama sekali peranan agama dan utamakan ibu bapa. Kedua, berkomunikasi dengan penuh kasih sayang, saling membantu dan saling berada di saling berada apabila adik beradik dalam kesusahan. Sekian, terima kasih. Begitu padat tadi dan tepat jawaban. Baiklah, dipersilakan peserta memakai nombor 6 Puan Hayati untuk tampil dalam sesi soal jawab. Baiklah Puan, soalannya, pada pendapat Anda, apakah peranan setiap adik-beradik dalam mewujudkan satu suasana keluarga yang lebih harmoni dan ceria? Hello. Terima kasih pengacara majlis. Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Bagi pendapat saya, peranan yang perlu ada bagi setiap adik-beradik untuk mewujudkan sebuah suasana keluarga yang harmoni dan lebih ceria adalah empat perkara. Pertama, kita mestilah ada sikap hormat menghormati di dalam setiap adik-beradik kita, tidak mengenal usia. Karena tanpa sikap hormat menghormati akan menimbulkan pertengkaran antara adik-beradik kita. Kedua, kita mestilah bersikap bertolak ansur. Contoh, kita sekarang masih dalam suasana hari raya, kita tidak terlepas dari membuat rumah terbuka dan kita tarik mungkin sama dengan tarik yang ada berada yang lain. Jadi kita haruslah punya sikap bertolak ansur dan kita beri peluang kepada adik-beradik yang lain untuk tarik yang mereka pilih. Jadi dengan sikap bertolak ansur ini kita dapat mengelakkan sebarang tengkaran antara kita. Kedua, kita harus bekerja sama dalam setiap adik-beradik kita. Saya ambil contoh rumah terbuka lagi. Kalau kita ada rumah terbuka, seboleh-bolehnya kita datanglah menolong adik-beradik kita. Kalau tidak ada support yang kerja yang berat-berat pun, kita coba bantu yang ringan-ringan saja. Seperti kupas bawang, goreng-goreng bawang, pun kerjasama juga. Okay. Yang keempat, ini yang paling penting, kita mesti punya sikap berkasih sayang antara adik-beradik kita. Contoh, kita harus sentiasa peka dengan keadaan adik-beradik kita, kehidupan adik-beradik kita. Kalau ada yang perlu kita bantu, kita bantu. Sedekahlah apa yang boleh. Sebab sedekah ini amalan yang mulia dan sedekah kepada adik-beradik kita lah yang sungguh mulia. Kalau kita ada masa kita kuasa telefon adik-beradik kita. Kalau masa ada yang lebih masa lagi, lebih masa keluar, jemputlah adik-beradik kita datang ke rumah buat permainan game atau karaoke. Sebab ini akan mengeratkan lagi hubungan sekedar silaturahim antara kita adik-beradik. Akhir kata dari saya, sayangilah adik-beradik kita.
Kalau ada salah dan silap, kita lupakan saja. Ambil yang keruh, buang. Ambil yang jernih, buang keruh. Ya, terima kasih. Itu dia contoh yang tiga itu, empat poin yang ini. Sebab licin yang tak akan putus, seperti juga hubungan adik-beradik kita. Saya rasa bukan saja di rumah kita telah membangun kehidupan berkeluarga, di tempat kerja pun kita kena terapkan juga sifat keluarga seperti adik-beradik. Jadi siapa-siapa yang perlu pinjam duit, sama pinjam duit juga, kan? Boleh kan? Betul tuan-tuan, ada empat poin tadi yang diketengahkan oleh peserta kita nombor 6, iaitu hormat menghormati, bertolak ansur, kerjasama dan sikap sayang menyayangi. Okey tuan, kita teruskan dengan peserta yang memakai nombor 7. Dipersilakan. Baiklah Puan Nurjana, adakah bersedia sudah dengan soalannya? Soalannya, pada pendapat Anda, apakah peranan setiap adik beradik dalam mewujudkan satu suasana keluarga yang lebih harmoni dan ceria? Sila jawab. Terima kasih pengacara majlis. Adik beradik di dalam sebuah keluarga perlu menerapkan nilai kasih sayang, toleransi dan bekerjasama antara satu dengan yang lain. Perselisihan di antara adik beradik perlu diselesaikan segera kerana air dicincang tidak akan putus. Akhir kata dari saya, ketobian kadal pagar bodo. Selamatlah rumah kaca. Terima kasih kepada peserta yang memakai nomor 7. Sangat hebat. Baiklah, dan kini tiba masanya peserta yang terakhir memakai nomor